Pemirsa menebar kebaikan dengan beragam aksi sosial dilakukan loyalis Ganjar Pranowo di sejumlah wilayah. Para relawan Ganjar memberikan bermacam-macam bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Aksi gotong royong membersihkan jalan diadakan jaringan relawan USATS Sahabat Ganjar di Kelurahan Indrakasih, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Bekerja sama dengan ratusan masyarakat setempat, loyalis pendukung Ganjar Pranowo itu turut menyerahkan sejumlah bantuan alat-alat kebersihan. Menebar kebaikan juga dilakukan relawan santri dukung Ganjar dengan memberi bantuan penerangan jalan di Desa Genggang Tani, Grobogan, Jawa Tengah. Bantuan penerangan jalan diakui masyarakat sangat penting karena meningkatkan keamanan dan kenyamanan di malam hari serta memperbaiki kualitas hidup di desa. Aksi sosial menyalurkan bantuan air bersih diadakan relawan Ganjar TVT di Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bantuan air bersih tersebut disambut sukacita masyarakat karena memang sangat dibutuhkan untuk keperluan mencuci sehari-hari, bahkan untuk dikonsumsi. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, relawan Mak Ganjar memberi bantuan dengan menyediakan akses sumur bor dan air bersih bagi masyarakat. Masyarakat mengaku senang dan antusias dengan bantuan yang diberikan. Pasalnya kekeringan ekstrim telah lama melanda wilayah mereka. Masih dari Sumatera Selatan, para nelayan di Desa Pandan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali mendapat bantuan berupa ratusan jaring ikan. Bantuan dari komunitas nelayan pesisir Sumatera Selatan dukung Ganjar itu diharapkan memberi manfaat bagi nelayan agar tangkapan ikan lebih banyak lagi.